Halo teman-teman, salam udara. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai remote drone dari DJI Mavic Air 2 dan drone DJI Mini 2. Drone DJI Mavic Air 2 memiliki remote yang hampir sama dengan drone DJI Mini 2. Jadi ini kedua remote ini serupa tapi tidak sama. Dan DJI menyebutnya adalah RC-M1. Di mana kedua remote ini serupa tapi tidak sama, karena apa? Dari remote-nya drone DJI Mavic Air 2 warnanya putih LED-nya, sedangkan untuk remote dari DJI Mini 2 warnanya hijau. Dan bentuknya untuk remote-nya drone DJI Mavic Air 2 itu lebih kecil sedikit dibandingkan dengan remote-nya drone DJI Mini 2. Namun teman-teman, ternyata kedua remote ini bisa saling menggunakan. Artinya remote-nya drone DJI Mavic Air 2 itu bisa digunakan untuk meremote dari drone DJI Mini 2. Begitupun sebaliknya, ini remote-nya drone DJI Mini 2 bisa untuk meremote drone Mavic Air 2. Syaratnya apa teman-teman? Syaratnya adalah, satu, teman-teman harus menggunakan aplikasi DJI Fly App versi 1.2.0 minimal atau lebih. Yang kedua, drone DJI Mavic Air 2 teman-teman harus di-upgrade dengan firmware terbaru, yaitu firmware 01.0.0.460. Saya telah mencobanya dan berhasil. Pengen tahu videonya? Tes hasilnya? Kita lihat videonya bersama. Ini adalah remote control dari DJI Mavic Air 2 dengan update firmware terbaru di versi 01.0.0.460. Remote dari DJI Mavic Air 2 ini bisa juga digunakan oleh DJI Mini 2. Oke, saya buktikan sekarang. Propeller saya nyalakan, bahwa ini komunikasi ke sana. Ya, ini saya di sini kondisi masih mati ya, karena tidak bisa digunakan secara bersamaan. Ini, ini bukti bahwa remote ini komunikasi dengan sana ya, dengan drone DJI Mavic Air 2. Saya matikan propellernya, oke. Kemudian drone ini saya matikan, drone DJI Mavic Air 2 saya matikan, mati, saya ganti dengan drone DJI Mini 2, drone DJI Mini 2 saya nyalakan, baterainya belum dipasang. Nah, ini drone saya nyalakan. Oke. Coba kita lihat apa yang terjadi. Connect to aircraft DJI Mini 2. Nih. Remove the gimbal protection. Oke, udah. Searching for the aircraft. Enable. Nih. Press and hold power button on under side of the aircraft for tap the star. Oke.
ini, kemudian star. Oke, nah sekarang udah connect ya. Nah jadi di pairing dulu. Jadi sekarang saya bisa menggunakan ini nih. Nah itu sekarang udah bisa. Oke, ya. Nih, jadi ini bisa untuk drone DJI Mini 2. Nih saya matiin remote-nya. Nah, kemudian coba saya ini matiin. Saya matikan karena sudah di pairing. Ya. Sudah di pairing nih. Oke, saya nyalakan drone DJI Mavic Air 2. Nih, DJI Mavic Air 2. Nah, kita coba DJI Mavic Air 2 connect to aircraft ya, connect to aircraft DJI Mavic Air 2. Oke, searching. Jadi tidak secara otomatis ini harus pairing ini. Nih. Jadi tidak secara otomatis saya nyalakan. Saya harus pair ulang. Ya. Pair ulang ini tekan di pairing, kemudian saya pencet ini. Nah. Nah. Baru bisa digunakan. Jadi ini baru bisa digunakan. Ini saya ini tuh complete. Saya guna ini. Oke. Nah. Oke, saya ulah. Penasaran, saya drone saya matikan lagi. Ini drone saya matiin lagi. Nah. Remote saya matiin lagi. Aplikasi saya off-kan, aplikasinya saya off-kan. Saya jalankan drone DJI ini, apakah perlu pair ulang? Ya, kemudian ininya saya nyalakan. Nih. Saya nyalakan, saya jalankan DJI aircraft not connected. Enggak pairing ya. Nih. Ya, pairing air not connected. Kalau saya gini air, connect aircraft, baru milih lagi Mini 2 searching for aircraft. Jadi perlu koneksi. Meskipun remote control dari DJI Mavic Air 2 ini bisa digunakan DJI Mini, tetap saja setiap kali akan connect harus dilakukan pairing. Jadi tidak otomatis langsung connect. Ini adalah remote control dari bawaan dari DJI Mini 2. Ya, saya konekkan dulu. Oke, enable, saya konekkan gini, saya pencet. Kemudian saya pencet pairing. Oke. Nah, nih sekarang dia sekarang nih kita lihat tuh kan, tuh lihat gambarnya, kita jalankan ini ini menggunakan remote control bawaan dari DJI Mini 2. Kemudian saya matikan dulu, mati, kemudian coba saya matikan ini saya matikan ya, DJI Mini 2 saya matikan.
sudah mati, saya ganti dengan drone DJI Mavic Air 2. Mavic Air 2. Ini saya nyalain. Oke. Kemudian air not connected. Connect to aircraft. DJI Mavic Air 2, pencet. Nah, ini dia searching. Searching. Oke, enable to connect. Saya pair, lakukan pairing. Nih, pencet, tahan 4 detik, saya pencet pairingnya. Nah. Oke. Sekarang remote ini bisa digunakan untuk remote bawaan dari drone DJI Mini 2, bisa digunakan DJI Mavic Air 2. Kita jalankan propellernya. Check complete. Nah. Oke. Jadi bisa saya matiin propellernya. Oke.